Andianto ya. Iya. Samuel Andianto. Oke, ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita di gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta kehadiran seorang tamu anak muda, yaitu Mas Samuel Andianto. Mas Samuel Andianto ini insya Allah pada hari ini akan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Tapi sebagaimana biasanya, sebelum prosesi pensyahadatan kita mulai, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sedikit ya, sama Mas Semi ya. Yeah. Semi, apa kabar Mas? Baik. Baik, alhamdulillah. Yeah. Sekarang kesibukan kerja ya? Kerja ya. Yeah. Kerja di? Di Semarang. Di Semarang. Oh, perhotelan. Iya, yeah, perhotelan. Okay. Hari ini Ahad ini, hari Minggu nih ya. Biasanya hotel malah sibuk, ini malah libur. Libur. Iya. Yeah. Insya Allah dapat libur di hari Minggu ya. Mm-mm. Luar biasa. Asli mana Mas? Aslinya domisili Jogja sih. Domisili Jogja? Iya. Oke. Okay. Kerjaan di Semarang, hotel. Okay. Bisa sampai apa Mualaf Center ini gimana nih ceritanya? Boleh. Ini sih direkomendasiin sama teman saya juga. Mm-hmm. Karena kan saya bingung juga mau untuk proses perpindahan itu harus dilakukan seperti apa prosesnya. Dan bagaimana. Terus kemarin sudah sempat ke KUA di daerah saya, direkomendasinya ke sini. Oh, jadi rekomendasinya ke Mualaf Center Jogja. Iya, benar. Oke. Berarti udah ngobrol-ngobrol sama teman dulu nih tentang mau masuk Islam ya. Iya. Dari kapan sebenarnya Mas Semi ini pengen masuk Islam ini? Kalau untuk niatnya sendiri sih memang sudah lumayan lama ya. Itu memang saya sudah berniat untuk pindah gitu. Kurang lebih berapa lama ya? Kurang lebih sekitar 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun iya. Ya udah mulai serius ya. Iya. Sudah mulai mempelajari Islam atau cari tahu tentang Islam? Kalau untuk cari tahu ya itu pasti tentunya sudah ya, karena kan memang kami kan juga banyak ngobrol sama teman-teman juga. Oke. Okay. Kalau untuk belajarnya sih karena memang kan belum emang ada pengajar yang betul-betul mengajar, jadi saya hanya seperti lihat-lihat di YouTube dan lain-lain tentang misalnya seperti baca surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah gitu-gitu. Oh, okay. Cuman ya untuk pelafalan dan lain-lain ya enggak. Mungkin belum. Iya, mungkin belum. Gitu. Tapi sekedar lihat-lihat di YouTube udah. Iya. Tapi biasanya yang kalau ngobrol sama temen itu ngobrolin apa sih sama temen bisa? Kalau dulu sih seringnya lebih ke ini sih Mas, gimana pandangan orang Islam itu ke agama lain, ke pemeluk agama lain, sama ke sesama agamanya sendiri itu gimana gitu. Jadi kalau dari obrolan-obrolan itu yang Mas Semi, dari teman-teman ya, ngobrol sama teman-teman itu yang Mas Semi tangkep apa itu Islam? Gimana? Coba bisa deskripsi nggak? Singkat aja. Kalau Islam itu menurutku memang lebih ke apa ya, tenang sih Mas. Deskripsinya lebih ke tenang sih. Tenang. Iya. Karena kan saya juga orangnya emosian gitu loh. Oke. Okay. Terus iya, gimana ya deskripsinya ya? Pokoknya lebih ke tenang aja sih. Apalagi kalau ngeliat orang-orang sholat, wudu gitu juga kayak tenang gitu. Adem ya liatnya. Iya. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Gitu sih. Masya Allah. Oke. Okay, ya.
Okay, Mas Semi. Apalagi kalau ini, kalau misal dari keluarga gimana Mas Semi? Dari keluarga? Kalau untuk keluarga ya, kalau jujur memang semua orang tua pasti tetap ada sisi kecewanya juga. Sudah disampaikan tadi. Tapi sudah disampaikan. Okay. Untuk memang mau pindah dan ya udah tidak apa-apa. Intinya apa namanya? Tetap berbuat kebaikan untuk semua sesama gitu. Masya Allah. Ya sama orang tua kita tetap sayang, yeah. Kita tetap cinta ya. Iya. Yeah. Berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda agama lah istilahnya. Iya. Ya bukan berarti kita harus menjadikan orang tua kita musuh, enggak. Malah kita harus makin sayang. Iya. Bahkan dalam Islam sendiri, siapakah orang yang paling harus kita muliakan setelah Nabi Muhammad kan? Apa? Ibumu, ibumu. Tiga kali tuh. Baru ayahmu. Ya. Maka dari itu apa? Tetap sayang sama orang tua. Setelah ini, setelah Mas Semi ini syahadat jadi seorang Muslim, buktikan bahwa memang apa yang pandangan Mas Semi sebelumnya bahwa dalam Islam itu sebuah kedamaian, dalam Islam itu sebuah cinta yang besar, tunjukkan juga itu untuk orang tua Mas Semi ya. Jadi Islam ini adalah sesuatu yang diamalkan. Jadi cerminan seorang Muslim yang akan menarik juga sebagaimana Mas Semi juga melihat orang-orang Muslim yang lainnya kan ya. Cerminan itu yang Mas Semi lihat dan sekarang adalah peranan Mas Semi untuk menjadi cerminan untuk orang lain. Untuk orang lain, ya, Masya Allah. Oke, Mas Semi, karena sudah bulat tekadnya ya, kita segerakan pensyahadatan ini. Saya minta Mas Semi baca salah satu aja sih. Oke, saya minta Mas Semi baca dari atas sampai bawah, dari Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan memeluk agama Islam, sampai mengucap dua kalimat syahadat. Nah, nanti yang ini lafaz bahasa Arab dan terjemahannya Mas Semi ikuti setelah saya. Okay. Saya bimbing. Setelah itu baru dilanjutkan berikut sampai amin. Baik. Di sini ada tanggal 5 Sya'ban. Hijriah atau 26 Februari 2023 Masehi. Gitu ya. Oke, Mas Semi bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Samuel Andianto, tempat tanggal lahir Tangerang, 28 April 1997, alamat di pekerjaan itu karyawan. Lalu untuk agama yang sebelumnya itu Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Minggu tanggal 5 Sya'ban 1444 Hijriah atau 26 Februari 2023 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya ulangi sekali lagi ya. Asyhadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selamat ya Mas. Oh iya. Kasih Mas. Ya. Silakan dilanjutkan. Berikut sini ya. Pernyataan saya. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Alhamdulillah, jadi pensyahadatan yang begitu singkat. Iya. Ada sebuah pernyataan dari dalam hati yang dinyatakan secara lisan bahwa Mas Samuel mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Ya. Dan ini adalah suatu langkah baru, dari sini adalah suatu gerbang dari momen yang singkat ini menjadi suatu ideologi hidup baru untuk Mas Semi. Yeah. Ya. Jadi ini adalah awalnya. Yeah. Insya Allah. Ya Mas ya. Ya. Semoga istiqomah. Amin. Semoga Allah mudahkan dalam mendapatkan ilmu. Amin. Mempelajari Islam. Yeah. Ya Mas ya. Amin. Okay. Setelah syahadat gimana perasaannya? Lebih ke lega sih. Lebih lega. Iya. Yeah. Senang. Iya. Yeah. Masya Allah. Mungkin ada nggak Mas, kalau kayak Mas Samuel ini kan memendam rasa sampai 2 tahun ya. Iya. Mungkin di luar sana juga sampai sekarang masih ada yang memendam rasa nih. Mungkin ada sedikit pesan-pesan atau motivasi nggak buat teman-teman mungkin? Mungkin lebih ke sebetulnya dari diri kita memang ada satu rasa di mana kita tuh memang harus siap, ibaratnya harus siap menjalankan apa yang memang kita niatkan, gitu sih Mas. Gitu. Siap, yakin, langsung, gitu ya? Iya, betul. Oke. Mas Semi, saya minta tanda tangan ya. Di sebelah sini, sebelah sini. Kena materai. Sayang, tanda cinta kita kepada Mas Semi, saudara kita, saudara dalam Islam. Nah, ini ada bingkisan. Oh iya. Sarung. Iya. Ada sarung. Di sini juga ada sajadah. Ya. Terus di sini ada Quran pastinya. Nah, ada Quran. Ini Quran full Arab tulisannya. Full dalam Arab ya. Yang Arab. Oh enggak, ternyata yang ada terjemahannya juga ya? Enggak, yang ini bukan terjemahannya, tapi ini. Nah, ini sisanya tulisannya full Arab. Iya. Nah, jadi memang Quran itu dijaga, dijaga dengan ini. Ya. Salah satunya Allah jaga dengan mengukuhkannya di dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana caranya? Nah, insya Allah ini ada buku Iqra kita sertakan. Ini salah satu metode mempelajari bagaimana cara membaca bahasa Arab, membaca tulisan Arab. Ya, nanti akan diajarin oleh pembinanya. Ya. Ya. Dan setelah itu, nah ini ada buku panduan praktis hijrah. Nah, dari buku ini dasar-dasar apa aja sih yang perlu kita ketahui begitu kita baru masuk Islam. Nah, itu ada di sini. Bisa Mas Samuel sampai baca-baca, ya kan? Nanti ketika ketemu sama pembimbingnya, ya kan? Bisa didiskusikan. Dan belajar mengajar juga di Mola Center menggunakan buku ini metodenya, gitu ya. Ayo, ada lagi. Oh, ada lagi. Oh, ini peci ya. Ini masukin aja. Nah, satu lagi yang terakhir ini ada zakat mal ya Mas. Oh. Nah, zakat mal ini diberikan kepada mu'alaf, salah satu yang berhak untuk menerimanya. Jadi para muhsinin, orang-orang yang menitipkan zakatnya ke sini, kita salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf, salah satunya Mas Samuel ini. Oh, iya. Nah, ini saya masukin semuanya di sini. Iya. Monggo silakan diterima Mas. Terima kasih banyak Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Saya terima. Alhamdulillah. Senang gak? Iya sih, lega sih. Lega ya, senang ya. Alhamdulillah ya, telah bertambah saudara kita, Mas Samuel Andianto.
Andianto ya. Andianto. Telah bertambah saudara kita Mas Samuel Andianto yang baru saja mengikrarkan dua kalimat syahadat. Mari sahabat Mualaf Center Yogyakarta dimanapun Anda berada, kita doakan semoga Mas Andianto ini, Mas Samuel Andianto ini, Allah mudahkan dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan dalam memahami Islam, dan Allah berikan hati yang istiqomah hingga husnul khatimah. Demikian pensyahadatan pada hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.